Politisi PDI Perjuangan Ganjar Pranowo memilih Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai kader partainya sendiri untuk maju pada Pilgub Jakarta mendatang. Hal ini menanggapi isu PDIP berminat mengusung Anies yang berpotensi ditinggalkan partai pengusungnya untuk bergabung ke Koalisi Indonesia Maju Plus. Mantan Gubernur Jawa Tengah ini enggan berkomentar soal isu Anies mulai ditinggalkan parpol pengusungnya. Karena Ganjar yakin partainya tidak mengusung Anies untuk maju di Pilgub Jakarta. Ganjar lebih memilih calon yang berasal dari partainya sendiri, yakni Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Menurutnya Ahok masih berpeluang untuk memimpin Jakarta. Mengenai isu miring seputar Ahok, Ganjar menegaskan publik sudah tahu fakta sebenarnya. Meski begitu, Ganjar menyerahkan keputusan pada mekanisme partai. Kalau hari ini, kalau saya suruh mendukung Ahok lah. Ahok mas, ya. Masih berpeluang mas? Ya berpeluang, ya. Kan publik mulai tahu toh. Kasusnya dia kan dulu diceritakan. Bahkan yang ngedit siapa, ya kan? Dan dia sudah menyampaikan. Saya kira Ahok punya integritas.